Alright guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya untuk transfer pulsa Telkomsel ke teman kalian. Tapi setelah berikut ini. Okay guys, sebenarnya gampang banget untuk transfer pulsa ke Telkomsel. Itu caranya cuma satu guys. Kalian wajib buka number pad tempat kalian mengetik nomor itu, kalian tulis aja bintang 858 pagar. Nah, pilih nanti SIM berapa yang mau kalian kirim dari pulsanya ya. Nah, ini contoh langsung ada carrier info. Nah, ada beberapa pilihan, ada transfer pulsa, minta pulsa, auto TP, delete auto TP, list auto TP, dan cek kupon undian TP. Nah, di video kali ini kita bakal coba untuk transfer pulsa, guys. Nah, klik tulis nomor 1 itu lalu send. Nah, ini masukin nomor tujuan yang hendak kalian transfer pulsa. Contoh kita masukin nomornya asal-asal aja ya. Ini guys, kita contoh ini kita masukin pulsa di 5.000 lalu pilih send, maka dapat notif sekali lagi hati-hati penipuan, Anda akan transfer pulsa 5.000 ke nomor sekian, biaya mulai 1.850. nah, jadi untuk transfer pulsa 5.000 itu biayanya 1.850 guys, dan 1 poin undian TP itu dapat poinnya. Oke, ini kalian tinggal pilih aja 1 ya atau 9 back untuk membatalkan. Katakanlah kita pilih ya, kita contohin ya, kita tulis 1. Nah, maka ini dapat notif terima kasih permintaan Anda sedang diproses guys. Nah, jadi nanti kalian tunggu aja dapat SMS dari 858. Nanti bakal ada terima kasih udah berhasil melakukan transfer, ataupun maaf nomor tujuan Anda salah dan sebagainya. Oke guys, kalau ada bingung boleh komen di bawah. Jika ini terbantu boleh dibantu like, comment, dan subscribe-nya. Alright guys, see you.